Tiga orang tewas dalam kecelakaan lelang mobil. Tiga orang tewas dan sembilan lainnya terluka setelah sebuah mobil SUV tiba-tiba melesat ke sebuah rumah lelang mobil di Massachusetts sebelum menabrak dinding. Kecelakaan yang menewaskan beberapa orang ini terjadi di Linway Auto Auction pada hari Rabu pagi. Karyawan laki-laki berumur 70-an mengemudi Grand Jeep Cherokee 2006 yang menabrak kerumunan. Saksi mengatakan supir berusaha menghindari deretan mobil, tapi akhirnya malah menabrak ke kerumunan orang. Mobil berhenti ketika menabrak dinding bangunan. Dua wanita dan satu pria tewas dalam kecelakaan. Salah satu dari sembilan yang terluka menderita cedera serius. Pihak berwenang mengatakan informasi awal menunjukkan kecelakaan adalah sebuah kecelakaan dan tidak disengaja.